What's up men, gue Arif. Balik lagi di channel Arif King. Dan bagaimana kabar kalian teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga selamat ya teman-teman ya. Amin, amin, amin. Jadi teman-teman, hari ini adalah tepat 2 minggu pemakaian gue bersama oli samping Titan Twin 2T teman-teman, alias Fuk Titan Twin 2T. Ternyata ini bacanya bukan fuck ya, tapi fuk. Ya tolong dikoreksi teman-teman ya. Nah ini per 2 minggu ini, jadi ini memang termasuk olinya irit banget ya teman-teman ya. 2 minggu aja masih sisa kurang lebih 400 mili ya. Ini yang di botol ya teman-teman ya. Tuh, 450 mili, bahkan hampir 500 teman-teman. Dan di sini pun masih sisa banyak teman-teman nih. Ini kurang lebih 150 atau 200 mili teman-teman. Bayangin. Ini isinya kurang lebih 1 literan teman-teman ya, 1 literan dan sisa hampir 600 mili loh. Ini berarti oli ini sangat kental dan memang mungkin karena tenaganya enteng ya teman-teman ya. Jadi gua nggak pernah buka gas sampai gede-gede kecuali pas tes feeding kemarin teman-teman. Jadi untuk pemakaian harian gua nggak pernah buka gas gede-gede karena memang sudah enak. Jadi efek sampingnya ya olinya irit. Nah kemudian gua bakal nge-review kerak mesinnya teman-teman kayak gitu. Oh iya, sebelumnya gua pengen kasih tahu, gua udah habis 3 tangki itu 50 50 50, 50 pertama standar pertalit, 52 setelannya basah bensin pertalit, dan 50 ketiga itu setelannya standar bensinnya pertalit teman-teman, kira-kira begitu ya. OS0 setelan PJMJ standar karbu e-racking teman-teman, dan sisanya segini. Pemakaian normal sehari kurang lebih 20 km PP. Oke, kita mulai dari businya dulu teman-teman ya. Untuk businya warnanya kayak gini. Kalau dilihat langsung ini bersih ya teman-teman ya. Ini warnanya agak-agak putih kemerah-merahan gitu, merah bata dikit, tapi lebih dominan ke putih hitam teman-teman. Ini sebelahnya hitam, sebelahnya tuh putih teman-teman kayak gitu. Dan untuk keraknya sih nggak ada, bersih banget teman-teman, nggak ada keraknya kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk di topinya juga bersih, terus di businya pun nggak ada kerak, bagus. Ujungnya pun putih ya teman-teman ya, tuh kalau kalian lihat ujungnya tuh putih kayak gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian head blocknya teman-teman. Nah, gue lupa bawa lap lagi. Ini gue yakin kalian pasti kaget dan senang juga teman-teman. Nih, head blocknya seperti ini teman-teman. Nih, kurang terang ya. Tuh, ini bersih banget ya teman-teman ya, bersih banget ini. Ya, kurang, gini ya, jelas ya. Tuh, warnanya terang dan agak kuning sedikit gosong ya. Dan ini nggak ada kerak sama sekali, nggak ada pasir, nggak ada kerak, mirip kayak total ya. Cuma dia lebih bersih lagi teman-teman ya. Mirip kayak total, mirip kayak merin. Kalau merin lebih bersih lagi sih. Nih. Dan dia basah, becek banget teman-teman. Nggak banget sih, ya becek aja gitu. Di sini nggak ada kerak, nggak ada pasir, cakep banget. Jadi nanti nggak usah gua kerok, nggak usah gua cuci, karena memang sudah bersih teman-teman. Ini mungkin kalau gua makainya pertama bisa lebih bersih lagi teman-teman, kayak gitu kira. Oke, gimana pendapat kalian teman-teman? Tulis di kolom komentar. Jadi pendapat gue ya, untuk rak mesin seperti ini bersih banget. Kemudian untuk head pistonnya teman-teman, ini di bagian sininya bahkan masih kelihatan pistonnya teman-teman. Di sininya nih ya nggak berpasir teman-teman. Ada pasirnya tipis ting, dan dia becek ya teman-teman ya. Ini becek. Tuh, keraknya cuma di tengah doang, pinggir-pinggirannya enggak. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu kotoran di bagian headblock, kemudian busi dan juga head piston teman-teman. Dan tingkat keiritannya juga seperti itulah. Sisanya ntar coba gua tuang dulu ya. Dan untuk sisanya kurang lebih segitu teman-teman. 700 mili teman-teman, tuh bayangin. 700 mili, sedangkan sudah gua tuang di tangki itu 50 mili ya teman-teman ya. 50 mili, kemudian gua taruh di sisanya di sini 700 mili teman-teman. Berarti kepake cuma 300 mili dikurangi 250. Jadi yang kepake dari pompa oli itu kurang lebih 250 mili dan di sini 50 mili. Jadi total 300 mili teman-teman. Kayak gitu. Sangat-sangat irit teman-teman, mirip kayak LRF gua rasa ya. Untuk kekentalannya teman-teman kayak gitu. Gimana pendapat kalian men? Tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasa ya teman-teman. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya teman-teman.